Assalamualaikum, tabib pun bertemu lagi dengan saya Irwan SP Channel. Oke, okay, pemirsa. Sekarang kita membahas tentang pemangkasan kopi yang sistem lancuran atau sistem pemeliharaan tinggi seperti ini. Dimana yang dimaksud dengan pemeliharaan tinggi ini adalah kopi yang tidak dipotong pucuknya sehingga tumbuhnya meninggi. Nah seperti ini. Oke seperti ini. Nah jadi sistem ini produktivitasnya cukup baik juga dengan catatan cara perawatannya yang tepat. Oke kita ke bawah pohonnya. Kita lihat di sini terdiri dari banyak sekali batang coba dihitung pak ada berapa batang itu semuanya dari yang tua sampai yang muda satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas dua belas nah sebenarnya dua belas ini ada kebanyakan ya idealnya satu batang itu tiga sampai lima saja Nah, ini 12 ini, ini ada beberapa um, beragam umurnya mulai dari 1 hingga 5 tahun. Coba yang 1 tahun yang mana, Yang 1 tahun yang mana? ini. Itu. Oke, okay, berarti 1 tahun itu buah perdana ya? Iya. Buah perdana. Nah, kita lihat nih. Kemarin udah buah ini ya? buah. Ah, nah, nah. ini akan lanjut ke uh, P2, produksi kedua. Tuh itu yang umur 2 tahun hmm, nah, ini 2 ya. tahun nah ini ya nah ini juga akan berbuah lagi seterusnya jadi satu batang ini untuk musim yang ini satu pokok ini keluar berapa kilo kira-kira satu batang ini kalau tiga kilo ada tiga kilo Hmm. bisa lebih. Oke. Okay. Sekarang coba praktekkan cara pemangkasannya baik ranting maupun batangnya. Mana yang dibuang? Oh, itu tunas-tunas yang itu dibuang ya. Nah, itu ranting dibuang. Ranting yang dibuang adalah ranting yang sudah berbuah yang sudah berbuah. Nah, ini umur berapa itu, Mas? Ini udah 4 tahunan. Ya? 4 tahunan. Sebenarnya umur 3 tahun harus ditebang seperti ini. Jangan sampai dia 4 tahun. Sudah. Oke. Okay. Terus itu berapa tahun? Sama, 4 tahun. Sama, iya. Tuh. Oh. Oke. Okay. Nah, yang empat tahun ini berarti tiga atau empat kali berbuah ya? Iya. Ya sudah tepat lah. Ini buah ujung istilah di sini atau buah terakhirnya yang belum dipanen karena belakangan e, masaknya merahnya Sebaiknya panen untuk jenis e, kopi robusta ini seperti ini ya Jadi sekalian kita mangkas tapi memang agak lebih lama Yang seperti ini butuh tenaga yang agak lebih banyak Ini belum dibuang, mas. Belum, karena. Ini berbagus. berapa tahun ini? Ini udah tiga tahun. Tiga tahun. Kalau dibuang saja, kenapa? Masih berproduksi bagus. Masih berproduksi bagus. Tapi ya. menurut saya Cuma itu tinggi tinggi lebih baik aja. dibuang saja. Cuma tinggi aja, tapi produksinya. Iya, tapi akan mengurangi yang ini. Bagus sih, coba dibuang aja lah. Ditebang aja, coba. jangan jangan sayang sayang lah udah ah jamin masih dapat dari yang ini oke Nih mas coba liatin ke ya, si sini angkanya si mamasnya ini masih sayang banget memang iya sih tuh saya juga sayang iya. sebenarnya cuman nggak apa apa kita sebagai pembuktian saja untuk yang ini coba hitung lagi tinggal berapa itu batang 5, 6, 7. 7, nah ini sudah agak lumayan sebaiknya seperti ini 5 jadi pengaruhnya kalau dia terlalu banyak batang itu buahnya nanti sama aja kecuali kita bisa tambah pupuknya Dua kali lipat nih pembuktian ya tinggal 7. Sebaiknya 3 sampai 5 bat 5 batang saja, 1 1 pokok. Jangan sampai berlebihan seperti tadi. Hasilnya walaupun dia 3 sampai 5 tetap juga akan 2 sampai 3 kilo. Green bean. Nah, ini ganteng nih sekarang nih. Bentuknya. Ya. Ya, ini ini yang ini umur berapa? Ini setekan udah umur 3 tahun. 3 tahun. Enggak, ya. yang tunas ini umur ini. Ini 1 tahun ini. Satu tahun ya. yang ini. Sama. Sama ya. Nah, yang itu. ini. Nah, itu induknya. Induknya berapa ini tahun tuh? 3 tahun. Karena pertumbuhannya enggak bagus ini buang juga. Iya, coba buang aja. Yang ini buang ini juga itu. Iya. Juga. Ya, ya mantap. Nah, saya suka ngeliat yang ini. Jadi rata ya seperti ini. Oke. Okay. Seperti ini penampakannya. Jadi pemirsa, nanti ke depan 2025, inilah bakal buahnya. Tuh. Coba untuk ranting bawah ini coba hitung dulu mas berapa dompol yang ini ya yang B1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16 16 dompol ya ini sudah berapa kali buah nih ini sudah satu kali satu kali yang pertama buah permen ya iya Oke, ini ini ya bekasnya yang ini. Banyak juga nggak buahnya? Lumayan. Lumayan. Coba hitung rantingnya ini berapa? Itu yang ini. Yang nah, produksi, ya. Dua, tiga, empat, lima. Terus sampai atas. Enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, dua puluh, dua puluh satu, dua puluh dua, dua puluh tiga, dua puluh empat, dua puluh lima, dua puluh enam. Dua puluh enam. Dua puluh tujuh sama Katakanlah rata-rata tujuh, tujuh dompol dan satu dompol ini isinya sekitar ada dua puluh ya. Nah ini artinya tujuh kali dua aja seratus empat puluh, seratus lima puluh dompol satu batang ini, seratus lima puluh dompol. Ini kalau jadi semua ini satu kilo, di sini ada dua batang nah, tapi ini lebih kecil. Karena ini umurnya juga beda ya, selisih, sama, selisih sama, sedikit. selisih sedikit. Oke, ya ini sekitar setengah kilo ini bisa. Oke, jadi bisa juga satu setengah kilo ini, yang ini. Oke, pemirsa, sampai di sini video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Bagi semua jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai bertemu pada video-video berikutnya.